Baik, assalamualaikum. Okey, hari ni Angga nak buat review sikit ataupun penerangan sikit pasal Angga nak jual kereta dekat custom. So macam mana dia punya proses untuk kita jual. So Angga dah dekat custom sekarang. So proses untuk kita jual kereta dengan custom dan apa yang diorang buat dengan kereta kita sebelum dijual. Okey, jom Angga akan ceritakan satu demi satu. Okey, pertama sekali kita masuk dekat web custom, tapi web dia dah ada untuk jual dan untuk belilah kan. Jadi kita pilih web yang untuk belilah. Dia ada kolom kat situ, kita kena klik. So apa yang perlu kita buat, kita kena isi detail kita dengan detail kereta kita tu. Jadi kita kena isilah. Dan isi dia akan bagi range harga yang patut untuk kereta kita. Tapi range harga tu bukannya range harga yang sebenar lah. Dia kena inspect dulu, dia akan dia bagi berapa harga sebenar yang dia akan ambil dengan kita lah. Macam Angang buat, dia ada bagi 4 kategori harga lah. Yang pertama excellent, lepas tu very good, good, dan satu lagi tu apa Angang tak ingat lah. Satu lagi tu adalah kategori paling rendah lah. So kita ada 4 harga yang dia bagi range. So kita dah tahulah kita punya range harga berapa. Jadi baru kita kena datang dekat pusat dekat custom, pusat inspection, dan dia akan bagi harga yang sebenar lah. So Angah dah hadir dekat sini dan dia dah bagi keterangan dekat Angah. Dia akan apa yang dia bagi tahu, dia kata harga yang dia bagi tu dalam web tu mungkin akan ada beza sikit lah dengan harga yang kita target tu. Kita ada target kita kan, dia akan bagi yang ada beza sikit. Cumanya dia kata kalau target, harga yang kita target tu tak dapat, dia akan masukkan kita kereta kita tu dalam lelong lah. Lelong untuk used car lain. Dia akan buka lelongan untuk used car yang lain. So bila used car yang lain big untuk kereta kita, dan kita setuju dengan harga tu, kita dia akan jual dengan dekat used car lah. Harga yang kita nak tu lah, kalau kita setuju lah. So untuk used car tu contoh, kalau korang bid, bukan bid lah, korang plan untuk harga RM4,000 lah contoh untuk kereta korang lah. So used car yang bid tu dapat harga RM4,000 tu, korang kena jual kat used car lah. Cuma ada charge dekat proses untuk lelong tu RM300 lah. So korang akan dapat RM4,000, korang akan dapat RM3,700 sebab charge dia RM300. So macam tu lah dia punya proses dia. Jom kita pergi ke inspection bay. Okay, sekarang ni Angah ada di inspection bay. Sekarang ni Angah ada di custom Ipoh tau. So kat sini dah akan inspect kereta. Jadi inilah proses-proses inspection kereta. Dia akan check sedetail-detail yang mungkin. Ini antara kereta yang nak dijual lah. Dia akan check sedetail-detail dan baru dia akan bagi harga kat kita lah. Contoh kereta yang dia inspect lah. Ada wakil daripada inspection team. Dia akan melalui 175 point inspection untuk dia dapat bagi. Lepas tu baru dia akan bagi price dia lah. So kalau kita setuju, kita ambil lah. Lepas tu bayaran dalam masa 48 jam. Sementara korang nak menunggu dia yang buat inspection, korang belilah round dekat dia punya showroom lah. Showroom kat sini ada beberapa biji kereta dan beberapa item yang dia item dia custom lah kan. Nampak tu so, ada kita dia punya carpet lagi kalau kita nak beli lah. Dia akan bagi lah. Nampak ni beberapa item barang dia lah, produk-produk dia lah pada custom. Dan Angah pernah beli, Angah dapat satu box ni sekali dengan botol air tu lah. So dalam ruangan ni dah ada lah beberapa biji kereta yang kita boleh view.
yang disediakan. Satu macam ni MyV Advance, ini Jazz RS. Dia ada arus Advance. Dan kita ada satu lagi HRV. Ini pun V-spec. Ha? Apa?